balik lagi ke YouTube channel kita. Hari ini aku mau masak yang super simple tapi enak dan bikin abis nasi. Oke, aku masak apa? Di sini udah aku siapin sosis kanzler. Nanti ini kita akan bikin yang lagi viral, sosis batoko. Oke, langsung aja kita masak. Sebelum aku masak, jangan lupa untuk di subscribe, comment, like, dan share. Ditekan juga tombol loncengnya, jadi setiap ada update terbaru dari YouTube channel ini, kalian orang pertama yang tahu. Oke teman-teman, langsung aja kita masak. Oke, di sini aku pakai 2 buah sosis kanzler ya. Ini simple banget, kita gunting aja. Oke, kita pakai 2 buah. Ini simple, kita cuma tinggal potong-potong aja. Oke, ini udah aku potong-potong, terus kita geprek-geprek gitu aja. Jangan terlalu halus ya, jadi cuma di gini. Kayak gini-gini aja. Langsung kita goreng. Oke, ini udah aku siapin minyak panasnya buat goreng sosisnya. Langsung aja sosis yang udah digeprek-geprek kita masukin. Oke, ini sosisnya udah mateng. Tinggal kita angkat deh, terus kita masak dengan sambelnya. Ini kita angkat dulu ya. Kita angkat, terus kita tirisin. Oke, setelah habis goreng-goreng sosisnya, ini cabenya, cabe sama bawangnya langsung aja kita ulek-ulek ya. Kita ulek ya. Oke, ini kan kalau dendeng nggak terlalu halus ya cabenya, jadi cukup agak kasar-kasarnya aja. Oke, langsung kita tumis aja si sambelnya. Oke, ini langsung kita tumis bumbu yang tadi sambelnya. Kita tumis sampai wangi. Jangan lupa di sini. Garam secukupnya. Kaldu bubuk secukupnya. Aku pakai gula. Di sini emang aku sengaja minyaknya agak banyak biar kayak berasa makan dendeng. Oke, aku gak mau terlalu kering ya, yang penting udah harum. Kita masukin si sosisnya. Sosis masuk. Kita kecilkan apinya. Cantik sekali. Simpel banget kan. Jangan lupa untuk limaunya. Kita masukin limaunya. Oke, kita aduk lagi. Udah deh, kita matiin kompornya.
Terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe, comment, like, dan share. Ditekan juga tombol loncengnya. Ditunggu video-video masak aku selanjutnya. Oke, ini waktunya kita cicip. Ini lihat sosis batokonya. Endul banget kayaknya. Kita makan ya, kita coba. Pertama kita nggak pakai nasi dulu. Aduh, masih panas. Enak. Enak. Sekarang kita pakai nasi ya. Enak. Aku mau habisin dulu ya. Boleh dicoba di rumah. Bye-bye.